karena nggak ada, mendingan apa? Puasa. Sebagian alhamdulillah sebelum seperti hari ini ada juga kadang-kadang serupa dengan saya. Tapi kalau waktu itu setiap ada orang membeda buku, saya di belakang, kemudian selesai itu saya datang dengan bukunya dia, bilang, "Pak, Pak, tolong Pak, doa ini saya doa, doain Pak." "Siapa namanya?" "Nako, Pak." "Nako siapa?" "Nako Sim." Ini belum ada Yesus. "Nako, Pak." "Oh, Nako, Nako ya kaca ya," kata dia. "Ya Pak, Nako. Apa doanya?" "Sukses, Pak." "Kaya, Pak, kaya." Itu sukses, kaya. Apalagi bahagia, Pak. Waktu itu saya orang yang paling di bawah rata-rata. Di antara satu kelas teman saya. Tapi saya telah menanamkan energi besar di masa depan saya. Oleh orang-orang, kalau dalam bahasa tasawuf, tarekat, melalui wasilah. Melalui perantaranya orang-orang yang lebih sukses daripada saya. Jadi kadang-kadang orang itu bisa jadi Pak Quraish Shihab, Pak Nasarul Umar, Pak Quraish Hidayat. Orang-orang itu sedang membedah buku, kemudian saya datang. Pak Quraish sedang membedah buku, membedah Al-Quran. Saya datang, "Pak Prof, Pak Quraish, tolong tantangan saya, Pak Dua." Saya beli buku ya, waktu itu kan juga udah mahal, 150 ribu. Dan untuk beli buku itu, saya masih menghemat untuk berapa minggu ibarat. Tapi demi dapat buku itu, buat saya itu masa depan saya. Karena kalau enggak, hidup saya habis dengan hanya masalah perut dan bawa perut aja. Maka kemudian yang terjadi, dalam satu tahun bisa lebih dari 10 buku yang saya kumpulkan. Plus dengan tanda tangan dan doa oleh penulisnya. Ternyata doa-doa orang-orang hebat itu menjadi energi kolektif yang membuat akhirnya pintu-pintu langit dibuka oleh Allah. Rezeki saya akhirnya dibuat duga. Saya bangun gedung ini, saya sebagai hari ini bukan anak saya hebat. Tapi saya punya pola beda dengan teman-teman kuliah saya. Salah satunya adalah selalu membaca buku dan kemudian ya mempraktikannya. Ada orang bilang,